بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي بالله رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dakwah Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Tadi kita telah sebutkan bahwa di antara kesan-kesan selama belajar dari Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa beliau mentarbiyah murid-muridnya dengan tarbiyah rabbaniyah. Di antaranya beliau menanamkan pada murid-muridnya untuk cinta kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau mentarbiyah, mendidik murid-muridnya untuk ihtiram kepada para ulama. Ahibbati billah rahimakumullah. Dan itu seperti tadi kita contohkan, beliau menganjurkan umat untuk senantiasa mengambil ilmu dari para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahumullah, wa hafiza man ahya minhum man wa hafiza Allah taala man kana minhum hayyan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kemudian di antara tarbiyah beliau juga yang begitu tampak dan berkesan, beliau mentarbiyah atau mendidik murid-muridnya dengan ittiba' dan tidak taklid. Dan ini juga sangat jelas dari banyak ucapan beliau, dan sangat sering beliau sebutkan tentang haramnya taklid. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara yang beliau ucapkan ketika mendidik murid-muridnya untuk ittiba' dan tidak taklid, kata beliau, wa innani ansahu kull muslim bihadha, yani al-akhd bil kitab was sunnah, li'annahu sayastarihu katiran. Dan kunasihatkan setiap muslim dengan wasiat ini, yaitu untuk senantiasa mengambil ilmu bimbingan dari al-kitab dan sunnah,
li'annahu sayastarihu katsiran, karena dia akan banyak tidak tersibukkan, yakni dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Bahkan ilmunya langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mudah dipahami, tidak rumit. Wa nasta'inu billah thumma bi afhami salafina salih ala fahmi al-kitab wa sunnah wa la naquluhum rijal wa nahnu rijal wa syafi'i rajul wa ana rajul. Tapi kita juga nasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Thumma bi afhami salafina salih, kemudian kita mohon pertolongan kepada pemahaman, yakni menjadikan pemahaman para as-salafus salih sebagai pembantu buat kita dalam memahami Al-Kitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW. Wala naquluhum rijal wa nahnu rijal, kita tidak mengatakan bahwa mereka rijal, mereka itu laki-laki. Wa nahnu rijal, kami pun juga laki-laki. Syafi'i laki-laki, saya juga laki-laki. Bukan begitu. Nah, dari wasiat beliau ini kita ambil beberapa hal yang penting. Yang pertama, beliau menganjurkan untuk ittiba' kepada Al-Quran dan Sunnah senantiasa. Mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya salawatullah wa salamu alaih. Beliau rahimahullah ta'ala sangat sering membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min duni awliya, jangan kalian ikuti wali-wali selainnya, para penolong, para pembantu yang membantu kalian selain Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah rahimakumullah, ayat itu senantiasa ditanamkan kepada murid-muridnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ada perbedaan, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau juga sangat sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apa yang kalian perselisihkan dari hal apapun, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Nah, ini adalah pendidikan untuk selalu ittiba', mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Lalu beliau menyebutkan apa di antara hal yang menjadi faedah ketika kita ittiba' kitab dan sunnah. Banyak tentunya, tapi boleh katakan di antaranya, di annahu sayastarihu katsira, dia akan banyak mendapatkan apa, rahah, yakni tidak kepayahan dalam menuntut ilmu. Lain kalau orang, yakni misalnya membicarakan suatu ilmu, mengawali pembicaraannya dengan perbedaan pendapat ulama yang rumit, akhirnya enggak sampai-sampai kepada hasil. Karena ini dibutuh apa? Butuh keilmuan yang luas. Butuh tarjih, bagaimana rajih, kuat. Sehingga sulit. Barangkali sudah membaca sekian banyak belum juga mantap. Akan tetapi kalau langsung, ini hukumnya apa? Ini kitabullah mengatakan seperti ini. Ini hukumnya apa? Ini sunnah Nabi mengatakan seperti ini. Mantap. Dalam waktu yang singkat mengetahui hukum.
Nah, ini faedah penting buat seorang yang belajar. Ini menuju kepada kemantapan di dalam berpegang. Banyak mengirit waktu, ya. Lain kalau memang ada suatu masalah yang perlu pembahasan yang rinci, karena memang tidak ada dalil yang nyata, jelas, ini bidangnya lain. Tapi secara umum, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman para salafus saleh tentunya, ini adalah sangat membantu untuk belajar. Kita mudah untuk belajar. Maka beliau katakan juga di sini, dan kita tetap senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengambil pemahaman salafus saleh sebagai pembantu buat kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau dalam keterangan ini menerangkan kepada kita posisi ucapan para ulama. Bahwa posisi ucapan para ulama rahimahumullah bukan sebagai dalil yang menentukan sesuatu. Tapi posisi keterangan para ulama adalah sebagai buat kita pembantu untuk memahamkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini fungsi penjelasan para ulama. Dan ini pula yang dikatakan para ulama dahulu. Diumpamakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mengambil faedah dari keterangan para ulama, ibaratnya seperti seorang yang ingin menghadap kiblat tapi tidak tahu arah kiblat. Maka dia melihat bintang-bintang sebagai apa? Petunjuk arah. Bintang ini, bintang itu berarti arah kiblat ke sana. Arah kiblat ke sana. Nah, ini ketika dia tidak tahu arah kiblat jauh dari Ka'bah. Lain halnya ketika dia sudah di hadapan Ka'bah, tidak perlu lagi melihat bintang-bintang. Ya, ingin tahu kiblat, melihat bintang dulu. Padahal dia di hadapan Ka'bah. Itu Ka'bah sudah, tak perlu lihat bintang. Ini yang diumpamakan oleh Ibnu Qayyim. Begitu pula ketika orang ingin mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasul. Ketika dia tidak mengetahui apa maksudnya, dia menjadikan ucapan para ulama untuk membantu dia sebagai petunjuk yang mengarahkan kepada maksud daripada ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sudah paham, ya, misalnya ada suatu ayat yang telah dia pahami, karena ayat ini ayat yang begitu jelas. Sebagian ayat seperti itu maksudnya, jelas. Maka sudah, tanpa kita membaca keterangan ulama, sudah wadih, jelas maksudnya. Nah, ini pula yang dimaksudkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Jadi, kita ittiba kitab dan sunnah dan menjadikan ucapan para ulama sebagai alat untuk memahamkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun juga jangan seperti sebagian orang yang kelewatan di dalam mungkin maksudnya mereka mau ittiba tapi kelewatan sehingga merendahkan para ulama. Sehingga muncul ucapan-ucapan seperti nahnu rijal wa hum rijal. Ya, kita enggak perlu kepada ulama bulan-bulan, enggak perlu. Nahnu rijal wa hum rijal. Mereka laki-laki, kita laki-laki juga. Ya. Nah, ini ucapan yang sama sekali tidak pantas diucapkan. Dan itu terucap dari sebagian orang-orang yang kelewatan tadi. Tidak ikram kepada ulama. Ya. Merendahkan pemahaman mereka. Maka beliau mengatakan, dan jangan kita mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, syafi'i rajul ana rajul, ya laki-laki saya laki-laki, sama saja. Ahibati billah rahimakumullah, tidak boleh kita menjadikan ulama pada posisi yang rendah seperti itu.
Karena menjadikan ulama seperti posisi kita itu sudah merendahkan ulama. Mereka di atas kita jauh. Tapi ingat, tidak boleh taklid, tidak boleh pula merendahkan mereka. Sehingga diposisikan pada tempatnya masing-masing, Al-Quran dan Sunnah itu diikuti ucapan para ulama untuk membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada tarbiyah beliau dalam ittiba' dan mengharamkan taklid. Di antara yang beliau ucapkan, wa naqul innana nara hurmata taklid, dan kita katakan bahwa kita mengharamkan taklid. Wa la yajuzu lana an nuqallida asy-syekha al-Albani wa la asy-syekha ibn Baz wa la asy-syekha ibn Utsaimin, fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, wa yaqulu subhanahu wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula wa ahlu sunnah la yuqallidun. Kata beliau, dan kita katakan bahwa kita memandang taklid itu haram, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaklidi atau bertaklid kepada Asy-Syaikh Al-Albani, tidak pula kepada Asy-Syaikh bin Baz, tidak pula kepada Asy-Syaikh bin Utsaimin, karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam kitabnya yang mulia, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan seterusnya, surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Wa yaqulu subhanah, dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf Al-Isra 36, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Fa ahlus sunnah la yuqallidun, maka ahlus sunnah mereka tidak akan bertaklid. Nah, ini penegasan dari beliau yang senantiasa beliau sebutkan. Ya. Demikian pula ulama dahulu. Demikian pula ulama dahulu, beliau sering menyebutkan baik ucapan Syafi'i atau Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan la tuqalliduni, jangan kalian bertaklid kepadaku, wala tuqallidu malika, jangan kalian bertaklid kepada Imam Malik, wala al-Auza'i, demikian pula Auza'i, wa khudhu min haitsu akhadna, ambillah ilmu dari mana kami mengambil. Nah, terus ditanamkan hal ini kepada murid-murid. Sehingga dalam praktek juga Syekh Muqbil rahimahullah, ya, semisal tadi dalam proses belajar mengajar, datang atau dipanggil salah satu muridnya, diajak berdialog, ya, berdialog-dialog ringan tentang apa hukumnya, misalnya, ya, hukum sesuatu dari hukum-hukum, misalnya hukum qad atau qad, ada di sini, ya, ini adanya rokok. Kalau di sana di samping ada rokok ada al-qad. Qad itu daun-daun, ya, mirip daun cengkeh mungkin di sini modelnya, ujung-ujungnya makan. Jadi kalau orang Yaman biasa sampai makan sampai penuh di sini, sampai kayak bola tenis di sini. Ya, itu namanya yukhazin, sedang menabung, menabung qad. Nah, itu membuat orang kecanduan. Ya. Bikin orang kecanduan. Sehingga pikirannya sudah kalau makan itu sudah luar biasa, melebihi orang dengan rokok. Ini bisa berjam-jam karuan sampai mungkin rela tidak sholat demi apa ini? Sayang dengan kotnya ini. Biasa di sana. Ini alhamdulillah enggak ada. Nah. Ini apa hukumnya makan itu? Ya.
dialog sibuk dulu dengan grupnya. Ya. Jelas beliau sangat memperingatkan umat dari pot ini. Tapi sampaikah pada keharaman? Ini masalah rumit. Nah, sebagian murid yang mengatakan haram. Beliau tidak pernah memaksakan, kamu harus ikut saya. Kalau ada yang beda pendapat, misalnya beliau mengatakan tidak haram, tidak sampai kepada haram, tapi itu sangat berbahaya. Tidak memaksakan, kamu harus ikut saya. Kalau tidak, celah. Tidak pernah seperti itu. Ya. Bahkan yang mau berpendapat itu haram, silakan. Yang berpendapat tidak sampai kepada haram, ya silakan. Asal berpegang dengan dalil ilmiah. Ini masalah yang para ulama ijtihad padanya. Nah, ini satu contoh. Contoh yang lain ya, masalah-masalah lain sering seperti itu beliau dengan murid. Dididik supaya muridnya itu enggak taklid kepada beliau. Nah, ini sangat penting kita perhatikan hal ini. Ya. Justru wallahu alam itulah pendidikan yang berhasil. Ketika murid-muridnya tidak taklid kepada gurunya. Sementara orang melihat sebaliknya. Kalau murid-muridnya tidak sependapat dengan dia, dianggap berhasil. Ya. Kemudian dianggap mungkin muridnya tidak beradab dan lain-lain. Atau dikecam, atau dimarahi, atau dan ini dan disikapi macam-macam. Ini tidak benar dalam masalah-masalah yang memang para ulama beda pendapat. Ya, lain kalau masalah yang jelas, ini harus sama. Bukan hanya antara guru dan murid, antara kita dengan ulama zaman dulu juga harus sama kalau masalah yang jelas. Tapi ada masalah-masalah yang para ulama pun beda pendapat. Nah, ini justru tarbiyah yang benar adalah ketika murid itu tidak taklid dengan kita. Kalaupun mengambil pendapat yang kita cenderung padanya, dia mengambilnya dengan ilmiah, dengan ilmu. Kalaupun ketika tidak cocok dengan kita, misalnya sebagai guru, dia pun tidak cocok karena ilmu. Nah, ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan yang seperti ini bisa antum tanyakan kepada murid-murid Syekh Mukbil yang sudah lama. Bagaimana beliau mendidik anak-anak didiknya supaya tidak taklid kepada beliau. Dan ini subhanallah didikan para ulama dulu. Coba antum baca bagaimana Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik rahimahullah, bahkan Abu Hanifah. Contoh sederhana kalau antum ingin tahu, buka mukaddimah sifat sholat Nabi, nukilan-nukilan Syekh Albani dari para ulama tersebut. Mereka senantiasa mengharamkan taklid. Mengecam murid-muridnya sendiri yang mau bertaklid. Al-Imam Syafi'i rahimahullah apalagi. Ya, sangat nampak beliau bencinya kepada taklid. Jadi ini yang perlu kita tahu. Kalau ternyata ada seorang da'i atau syekh misalnya mengharuskan murid-muridnya untuk ikut pendapat dia, justru ini keliru dan ini pendidikan yang salah. Ini pendidikan yang tidak sesuai dengan pendidikan para ulama salafus saleh. Tidak benar cara seperti ini. Akhirnya apa? Ya tadi, ini mengarah kepada ya mengelompok kepada dia. Dan ingat bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan "Udru ila sabili rabbik." Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Al-Fadhlul Mufid, jadi orang yang berdakwah itu ada dua globalnya. Ada orang yang berdakwah kepada Allah ke jalan Allah. Nah, orang yang berdakwah ke jalan Allah seperti itu tadi. Mengajarkan supaya tidak taklid. Ada pula orang yang yad'u ila nafsihi. Berdakwah mengajak orang kepada dirinya. Bagaimana orang itu supaya mengagungkan dirinya, bertaklid kepada dirinya, membela dirinya. Ini salah seperti ini. Ini bukan ud'u ila sabil rabbik. Seperti ini. Ini justru berdakwah mengajak kepada
diri pribadinya. Ahibati billah rahimakumullah. Selanjutnya kita beralih kepada yang lain, karena masalah ini sendiri kalau dibahas panjang. Di antara tarbiyah beliau rahimahullahu taala, beliau mendidik murid-muridnya untuk senantiasa merujuk kepada buku-buku as-salafus saleh. Ya. Ini juga hal yang menonjol pada beliau. Ya, ketika mengarahkan murid-muridnya untuk membaca kitab-kitab, mengarahkan kepada kitab-kitab para ulama besar. Ya. Misalnya beliau dalam banyak kesempatan ringkatnya kadang menganjurkan membaca kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad rahimahullah, putranya Imam Ahmad, menganjurkan untuk membaca kitab As-Syariah karya Al-Ajurri, menganjurkan untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Aqidah Wasithiyah, Fathul Majid, menganjurkan untuk baca Jami' Bayanil Ilm wa Fadli karya Ibn Abdul Barr, Tabul Ilm karya Ibn Abi Khaitamah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kitab-kitab ini yang mungkin kalau kita berada di majelisnya Hizbiyyin, barangkali kitab-kitab tersebut tidak pernah didengar nama-nama kitab. Sehingga misalnya kita ambil contoh salah seorang dari Hizbiyyin yang dari Ikhwanul Muslimin atau disebut Tahrir atau yang lain, barangkali enggak pernah kenal apa yang namanya kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, kitab Jami' Bayanil Ilm, ya, kitab Sunnah karya Ibn Abi Asim. Mungkin enggak pernah dengar nama-nama kitab itu. Enggak pernah dengar. Ya, kitab karangan siapa, di tahun berapa, di abad keberapa, kitab apa, membahas apa, enggak pernah tahu. Karena memang di zaman-zaman akhir ini ya kebanyakan, ya, apalagi kalau orang-orang yang sudah kena hizbiyah tadi, ya akhirnya kepada buku-buku apa namanya? Buku-buku tokoh-tokoh pergerakannya, anggap Ikhwanul Muslimin misalnya. Diarahkannya ke buku-buku siapa? Nah, buku-bukunya Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Jadi kenalnya buku-buku itu saja. Buku-buku tokoh-tokoh pergerakan. Kalau ditanya, tahu buku As-Sunnah karya Ibn Abi Asim? Ibn Abi Asim itu siapa? Itu buku apa? Enggak paham. Ya kan? Kalau kamu tahu buku Dilalul Quran? Oh, tahu. Maksud. Ya. Itu karya Al-Imam Syahid Sayyid Qutb, langsung begitu. Amerika kan begitu. Ya. Tahu buku apa itu? Maturat atau siapa? Oh iya, itu karya Imam Hasan al-Banna. Ya. Tapi buku-buku ulama dulu enggak. Enggak kenal. Nah, ini bedanya. Tapi Syekh Muqbil rahimahullah selalu mengingatkan buku-buku para ulama dahulu itu, yang di kalangan orang-orang hampir dilupakan buku-buku tersebut. Hampir dilupakan. Kita sendiri kalau enggak belajar ya enggak tahu buku-buku tersebut. Padahal buku-buku itulah yang membawa Islam kepada kita atau yang memuat ajaran Islam sehingga bisa kita manfaatkan. Yang kita pelajari dari buku-buku akidah, baik yang langsung akidah atau fikih, buku ulama itu yang membawa di sela-selanya ajaran Islam. Jadi ahibati billah rahimakumullah, ini termasuk ciri khas dan yang sangat mengesan dan yang kita pun perlu meniru, dalam arti kita pun nantiasa mengetahui buku-buku tersebut, kita dan anak-anak kita
dan anak-anak didik kita supaya mengambil ilmu dari murid. Dan kalau orang-orang sekarang, ya, buku-buku sekarang, ya kita masih mesti melihat ini buku karangan siapa, ya, benar atau salah. Masih perlu kita mengetahui apa di dalamnya ini. Ya, ibarat makanan sudah steril, tinggal makan, atau ini masih perlu dibersih-bersihkan dulu. Tapi buku-buku ulama dahulu, buku-buku akidah, ya, buku-buku ulama sunnah yang sudah dipelajari ulama dari masa ke masa, kita tinggal membaca. Namun memang butuh apa? Kesabaran, butuh ilmu. Kalau langsung buku-buku besar, ya. Jadi memang tidak setiap tingkatan thalibul ilm bisa mempelajarinya. Jadi secara umum kita jangan melupakan buku-buku mereka, bahkan senantiasa kita rujuk kepada buku-buku mereka. Ya. Nah, kalau kita yang di sini nggak bisa bahasa Arab, ya repot lagi, belum diterjemahkan gitu ya. Belum ada penerjemahannya. Buku-buku besar. Kemudian kita berpindah kepada hal yang lain. Itu beberapa ciri-ciri khas tarbiyah beliau rahimahullah ta'ala dalam mendidik murid-muridnya. Hal yang lain, kesan yang diperoleh dari beliau rahimahullah ta'ala, beliau orang yang sangat gemar di dalam mengingkari suatu kemungkaran atau membetulkan suatu kesalahan, dalam arti meluruskan suatu kesalahan. Ya, nah ini sebagai pengamalan beliau terhadap al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mengingkari dari kemungkaran. Seandainya pun kesalahan itu kesalahan para ulama yang di masa beliau, tapi ketika itu salah, beliau tegur secara tidak langsung atau terkadang dengan menyebut namanya juga, tapi seringnya tidak disebut namanya. Nah, ini sebagai contoh, misalnya masalah pemilihan umum. Sempat disampaikan kepada beliau fatwa sebagian ulama bahwa sebagian ulama membolehkan pemilihan umum. Beliau dikritik ulama-ulama tersebut, ya, yang dinukilkan kepada beliau bahwa mereka membolehkan pemilihan. Terkadang tidak menyebut namanya, terkadang kalau perlu dipandang perlu menyebut namanya. Kemudian juga masalah-masalah yang lain, ketika memang beliau pandang keliru. Anggap misalnya dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis. Ya. Beliau misalnya dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, tidak sedikit perbedaannya di dalam atau tidak sedikit berbeda pendapat gitu ya. Dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Nah, lepas dari siapa yang benar. Anggap misalnya Syekh Mubil yang benar, contoh saja. Dia menyebutkan bahwa yang benar ini ada seorang ulama yang mengatakan, tapi yang benar seperti ini. Hal seperti ini sering, baik dalam ilmu hadis atau fikih, ya, atau istihad-istihad yang terkait dengan masalah-masalah kontemporer. Walaupun dari misalnya teman-teman sendiri, dari guru-gurunya beliau, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, yang termasuk guru beliau, atau Syekh Ibnu Taimin. Nah, dan ini tidak kemudian menjadikan apa perselisihan antara mereka, tidak. Nah, ini bedanya Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Beliau
rahimahullah ta'ala sangat banyak menyebutkan keutamaan para ulama tadi. Tapi ketika ada sesuatu yang dipandang salah, disebutkan ini salah. Tapi tetap menghormati, tetap menghargai, tetap menganjurkan ulama, umat untuk mengambil ilmu dari mereka. Ya. Dan ternyata yang seperti ini, sikap seperti ini, adalah sikap para pendahulu kita sejak zaman dahulu. Senantiasa seperti itu. Bahkan di kalangan para sahabat. Ya. Di antara mereka, rasa cinta, rasa wala, loyalitas sangat kuat. Tapi ketika ada kesalahan, disebut sahabat fulan salah, keliru. Sahabat fulan keliru dalam hal ini. Itu banyak. Dan terus para ulama, satu persatu, generasi demi generasi, di antara mereka ada hal yang seperti itu. Fulan salah, fulan salah. Nah, termasuk di sini, Asy-Syaikhul Rahimahullah terhadap yang lain. Sekali lagi, tapi itu semua tetap dengan cuaca saling menghormati di antara mereka, saling menghargai di antara mereka, ya, bukan berarti merendahkan para masyayikh, tidak. Apalagi kalau kesalahan itu dari orang-orang lain, dari selain ahlu sunnah, maka jelas beliau tegur atau beliau salahkan, dan apalagi kalau menyangkut masalah-masalah akidah, masalah-masalah manhaj, maka sangat keras. Ya. Nah, ini berbeda dengan tentunya sebagian kelompok yang cenderung mendiamkan kesalahan. Karena semacam misalnya ikhwanul muslimin, kaidahnya apa? Nata'awanu fi ma tafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita saling tolong-menolong pada sesuatu yang kita sepakati. Dan kita saling maafkan pada sesuatu yang kita belum sepakati. Jadi, dalam manhaj ikhwan muslimin, yang penting dikumpulkan tajmid, manhajnya taksil dan tajmid. Memperbanyak pengikut. Sehingga di situ ada syiah, ada sufi, ada macam-macam. Jadi satu dalam satu kelompok, tidak ada saling tegur, tidak ada saling membenar, meluruskan. Ya. Nah, ini manhajnya siapa? Kaum muslimin dan orang-orang isbiyin yang intinya itu memperbanyak pengikut seperti ini. Ahlussunnah tidak. Dari dulu Ahlussunnah wal Jamaah menegakkan ingkarun munkar. Kesalahan bagaimanapun dan siapapun tetap salah. Ya. Harus ditinggalkan. Kebenaran lebih mereka cintai daripada siapapun juga. Kemudian, ahibbati billah rahimakumullah, termasuk yang sangat diperhatikan dari beliau, sangat terkesan dari beliau, kita undang lagi tadi, rasa cintanya kepada hadis dan sangat mementingkan ilmu hadis. Ini sampai sebagian mengatakan nahnu paminan nahiyah al-ilmiyah, ataupun dari sisi ilmiah, la akunu mubalighan idza qultu, saya tidak berlebihan bila saya mengatakan innahu mimman yuhibbu ilma al-hadith akthar min ahlihi wa mali, bahwa beliau ini termasuk orang yang sangat cinta kepada ilmu hadith lebih daripada cintanya kepada keluarganya dan hartanya. Sangat senang dengan ilmu. Dan dari buku yang ditulis oleh putri beliau, menyebutkan juga seperti itu, sejak kecil. Beliau menyebutkan bahwa ilmu hadis, mengetahui hadis Nabi, para perawi hadis, macam-macam itu. Kata beliau, lebih nikmat dan lebih bagus daripada emas dan perak. Bahkan lebih bagus daripada wanita-wanita yang cantik. Ya, lebih bagus daripada raja. Kita ingin talabul ilm sampai kita mati. Sangat cinta kepada ilmu, luar biasa. Sejak kecil.
Nah ini sangat nampak pada beliau. Hibati billah rahimakumullah. Sehingga kita juga perlu menanamkan pada diri kita dan kepada anak-anak kita seperti itu. Karena bisa jadi sebagian kita yakni lebih memikirkan duniawiyah anak daripada ilmu agama. Apalagi kita hidup di lingkungan yang seperti kita tahu di Indonesia ini. Ya, lingkungan yang mendidik untuk cinta, kalau ilmu ya ilmu umum. Yang nanti akhirnya apa? Kerjaan, duit. Apalagi memang sudah intinya kerjaan, duit. Ya sudah. Lingkungan kita mendidik seperti itu. Sehingga kalau kita tidak menjaga anak-anak dan diri kita sendiri untuk cinta kepada ilmu, ya sudah. Anak itu diri kita bahkan na'udzubillah, ya pikirannya ke dunia terus. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, nah ini perlu kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Agar selalu cinta kepada hadis, cinta kepada ilmu. Menjadikan cita-cita mereka adalah sebagai ulama, ya, sebagai para dai menyebarkan ajaran-ajaran yang benar. Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal yang sangat berkesan pula adalah sifat kasih sayang beliau kepada murid-murid dan kepada orang-orang pada umumnya. Ini sangat berkesan. Seperti yang tadi saya katakan, orang kalau melihat beliau lembut, ya, walaupun beliau ya membawanya tongkat. Potong terbesar, ya. Di sini ada apa? Senapan, pistol. Jadi ini pistol di sini. Potongan di sini. Kalau belajar, ajar kitabnya, bawa ini pistolnya di sini. Tapi pemandangannya nggak mengerikan beliau, tidak. Walaupun bawa pistol nggak menakutkan. Itu hal yang wajar di Yaman karena semuanya bebas, ya. Ya, beliau nggak mengajarkan untuk main pistol, mengajarkan terorisme tidak. Ya, kalian belajar ini apa ini namanya pistol apa anda pernah? Tapi itu hal yang biasa di Yaman. Semua orang seperti itu bawa senjata. Ya, bebas. Mungkin nanti akan ada pembahasan sedikit-sedikit. Jadi beliau nggak mengajarkan itu ya. Saya takut nanti dipahami kita sedang mengajarkan terorisme, hangat-hangatnya masalah terorisme. Tidak. Beliau bahkan ditanya, apakah anda mengajarkan tadriban askariyah? Apakah anda mengajarkan latihan-latihan kemiliteran? Kata beliau, tidak ada waktu untuk belajar itu. Tidak ada waktu. Tidak. Waktunya untuk hadis, untuk ilmu, untuk dakwah. Walaupun tadi pemandangannya seperti itu, tidak mengerikan. Kadang-kadang yang tidak hafal, nanti saya gini kan, bawa tongkat ke sana. Tapi pemandangannya seperti orang tua yang rahmah. Jadi takutnya kita bukan takut pentungannya, tapi rasa haibah, rasa wibawa beliau. Begitu. Ya beda seorang yang guru yang kejam, ketika mengancam, takutnya kita kepada apa? Kepada pecutnya, kepada tongkatnya, kan begitu. Tapi Syekh Muhammad rahimahullah, seorang murid bukan takut kepada apa yang beliau bawa, tapi kewibawaan beliau. Terkadang mau nengok saja melihat muka beliau enggak kuat karena wibawanya. Nah, beliau sangat rahmah kepada murid-muridnya. Ya, sangat akrab dengan murid-muridnya. Semua orang bisa bertemu dengan beliau walaupun ada penjaga. Penjaga bukan untuk menghalangi orang berjumpa dengan beliau, tapi untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan terhadap beliau, karena berbagai macam usaha untuk membunuh beliau dilakukan. Orang-orang Hizbiyun tadi, yang dari Syiah, yang dari kaum Muslimin, ya, beberapa kali melakukan usaha-usaha untuk membunuh beliau. Ya, yang dari Khawarij, beberapa kali. Sempat ada bom, sempat ada mengirim macam-macam. Sehingga beliau membawa apa? Penjaga, ros.
Tapi tidak berarti kemudian ada orang mau ketemu sulit. Semua orang bisa ketemu dengan beliau. Ya. Waktu-waktu tertentu berjalan, mana ikuti tentunya, mau bertanya silakan. Ya, dengan sendirinya. Ya, dengan pertanyaannya selalu jangan lupa. Di mana-mana bisa ditanya. Kalau belajar di sana dulu, jangan dianggap pertanyaan hanya di majelis waktu belajar. Sehingga kalau ketemu syekh di jalan aman, enggak akan ditanya, tidak. Sampai di jalan pun jangan-jangan saya ditanya. Ya. Di mana-mana bisa saja saya bertanya. Apa hukumnya ini, hukumnya itu? Hadis ini siapa yang riwayatkan, bisa. Jadi ini juga ketinggalan tadi kita sebutkan. Ini termasuk ciri khas cara tarbiyah beliau. Yang kadang kita sulit mau mengikuti sulit. Karena kita kadang tidak enak ya. Tapi itu sangat penting. Sehingga setiap saat orang itu selalu memikirkan ilmu. Ketemu syekh, lihat ini, tanya. Ya. Ya. Sampai kadang-kadang ada yang berbalik. Bertanya kepada syekh. Sebelum ditanya dulu syekh. Dan sampai ada yang mengatakan, menceritakan, yang kami menyaksikan langsung, saya bicara. Begitulah ikhwan. Ya, kadang-kadang orang ditanya, karena kaget, gak bisa menjawab padahal muda. Ada seorang anak tiba-tiba bertanya kepada saya gak bisa menjawab. Kata beliau. Ya, jadi, ini menunjukkan keakraban beliau. Ya, suasana yang betul-betul rahmat. Antara guru dengan murid. Pergaulan yang harmonis. Antara guru dengan murid. Sangat membantu beliau kepada murid. Bahkan kata sebagian muridnya mengatakan, apalagi kalau melihat orang yang sangat rajin, talibul ilm, yang betul-betul mujtahid, ya sungguh-sungguh dalam talibul ilm, katanya, apapun yang saya bisa berikan, barangkali akan dia berikan. Seandainya pun beliau mesti mencabut bajunya, tua kamu, saya hadiahkan, beliau akan lakukan. Ya. Sangat senang dengan itulah. Nah, kawan-kawan fillah rahimakumullah, nah, pemandangan seperti ini terkadang tidak kita dapatkan di banyak tempat. Kadang antara guru dengan murid hubungannya luar biasa, ya. Takut. Tapi takutnya bukan wibawa, bukan karena wibawa. Takutnya karena pengasuhnya misalnya, atau gurunya, atau ustadznya, atau siapalah, istilahnya apa namanya, karang, ya. Jadi dikit-dikit marah, ya. Sehingga murid takutnya karena itu marahnya, takutnya karena apa, ya, kata-katanya yang pedas misalnya, atau sikap-sikapnya yang keras. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini nggak semestinya. Tadi kalau kita melihat dan ingat Syekh Mukbil yang seperti itu dengan gelar, sampai dengan anak-anak kecil tadi. Sampai dengan anak-anak kecil. Mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Coba baca sirah Nabi SAW. Bagaimana tawaduk beliau. Dan bagaimana hubungan harmonis beliau dengan umatnya. Sampai kepada anak-anak kecil. Dengan anak-anak kecil. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ketika berjalan, tangannya dipegang sama anak kecil, anak perempuan. Ditarik-tarik, ya, dibawa ke sana kemari, diikuti oleh Nabi kemana? Tukanis, sembrono, ya, beradab ini gitu, kemana? Ikuti. Ada anak kecil, ya, Abu Humair yang dia punya seekor burung, burungnya mati. Bersedih. Kata Nabi SAW, ya Abu Umair, ma fa'alan nugair. Wahai Abu Umair, burungmu mana? Ya, sedang apa? Di, yang Nabi bercanda, ingin menghibur dia. Ya. Ala kulli hal, Nabi SAW seperti itu. Dan ternyata kita melihat Syekh Mukbil rahimahullah, contoh hubungan harmonis antara seorang guru dengan murid, begitu terjadi. Ya. Buah, ya. Gurunya senang kepada muridnya, muridnya senang kepada gurunya. Ini cuaca seperti ini sangat
kita butuhkan, dan semoga kita semua bisa mewujudkan yang seperti itu, ya. Terutama para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan murid-muridnya, ya. Semoga seperti itu, ma'had-ma'had kita harapkan, ya, seperti itu, sehingga betul-betul membuat kerasan tinggal di ma'had, kerasan tinggal di pesantren dan lingkungannya, karena hubungan yang harmonis antara seorang guru dan murid. Kemudian kemudian buat hal yang lain, termasuk hal yang sangat berkesan pada beliau rahimahullah ta'ala, beliau sangat memperingatkan dengan keras praktek-praktek politik, politik praktis, ya, demokrasi, pemilihan umum, misalnya yang seputar ini, ya, sangat keras dalam mengkritik hal itu. Kenapa? Ya, kembali kepada masalah hijriyah, ya, bahwa ini jelas kekelompokan-kelompokan yang membuat terpecah belahnya kaum muslimin. Apalagi kalau prinsip demokrasi, prinsip demokrasi sangat bertolak belakang dengan prinsip Islam. Karena prinsip demokrasi adalah asy'abu yahkumu nafsahu binafsi. Ya. Asy'abu yakni masyarakat menghukumi dirinya sendiri. Mau boleh apa, mereka yang menghukumi. Mau tidak boleh apa, mereka yang menghukumi. Kan begitu. Ini kan tidak sama dengan Islam. Bahkan sangat bertentangan dengan Islam. Ini diambil dari mana? Kan bukan diambil dari muslim. Bukan diambil dari Al-Quran. Bukan diambil dari Al-Sunnah. Tapi diambil dari orang-orang kafir. Maka beliau kalau sudah menyangkut pembicaraan masalah ini, sangat keras. Bahkan beliau punya ceramah khusus tentang tidak bolehnya apa al-intikhabat, apa pemilihan umum, ya, yakni maksud beliau ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam menganjurkan untuk yang milik itu orang-orang yang mumpuni, para ulama, para ahli, yang milik pimpinan, bukan setiap orang. Jadi mungkin kita bicara masalah ini di negeri kita yang ini agak riskan, ya. Tapi perlu kita pahami, ini masalah ilmiah. Kita anggap ini sebagai masalah ilmiah yang perlu kita memandangnya sebagai masalah ilmiah. Ya, bukan dalam rangka penggembosan ataupun yang lain. Coba kita perhatikan dengan akal yang sehat. Ya. Dalam Islam yang namanya memilih, yang memilih itu orang yang ngerti dari ilmu agama atau dari ahli. Yang memilih pimpinan itu seperti ini. Sehingga seorang pimpinan akan terpilih, ya, dengan baik. Kenapa? Karena yang memilih orang-orang yang ahli juga, tidak salah pilih. Tapi kalau setiap orang memilih, ya, kita sudah tahu sama-sama, saya sendiri misalnya atau antum, ya, saya suruh milih seseorang, tahu orangnya baru sekarang, namanya baru tahu sekarang, latar belakangnya apa saya tidak tahu, keahliannya bagaimana saya tidak tahu. Ini kita mungkin, apalagi kalau kita lihat yang di pelosok-pelosok gunung, ya, saya harus milih siapa, akhirnya siapa yang dipilih, asal-asalan, ya kan, ya. Apalagi yang lebih jauh lagi, tempat-tempat terpencil. Nah, apa masuk akal orang yang nggak ngerti suruh milih? Nggak masuk akal. Jadi ini kenapa yang seperti ini menurut Islam tidak benar? Ini sangat bisa dicerna dengan baik, dinalar dengan baik, sangat rasional, ya. Jangan dianggap kita ini apa namanya kolot atau kata-kata yang seperti itu. Ini justru
pertimbangan yang sangat masuk akal. Kenapa enggak boleh? Kemudian menyamakan suara. Nah, tentunya mestinya suara orang baik berbeda dengan suara orang tidak baik. Karena suara orang baik dia akan memilih yang baik. Pertimbangannya baik. Suara orang yang tidak baik dia akan memilih sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya kan? Dari sini ini tidak bisa disamakan. Tapi dalam sistem demokrasi semuanya sama. Suara orang yang paling berilmu dengan orang yang paling tidak berilmu, bahkan orang ahli maksiat, sama. Ya kan? Apa ini masuk akal? Ya. Sekali lagi, ini kita coba berpikir secara mata-mata masalah ilmiah. Kita ingin sedang membandingkan bagaimana sih Islam melihat sesuatu. Islam itu enggak bertentangan dengan akal yang sehat dan fitrah. Tidak bertentangan. Sama sekali, selama-lamanya. Enggak bertentangan dengan akal yang sehat dan fitrah. Lihat ini. Apakah mau disamakan pendapatnya seorang yang sangat berkeinginan baik, pendapatnya sangat orang yang sangat berilmu, ya, pilihannya dia dengan pilihan orang yang ahli maksiat, ahli macam-macam juga kejahatan. Artinya sama. Sementara dalam sistem demokrasi sama. Kemudian juga kemudian kita nukilkan saja di sini beberapa ucapan Syekh Muqbil rahimahullah yang menunjukkan seperti ini. Kata beliau, ya, ad-demokratiyah kufrun li'anna Allah ta'ala yaqul fi kitabihil karim inil hukmu illa lillah. Demokrasi itu suatu kekafiran. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam kitabnya, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum itu kecuali milik Allah. Yang menghukumi Allah. Balasna bihajatin ila demokratiyah. Maka kita tidak butuh kepada demokrasi. Fa inna ma'naha hukmus sya'bi. Nafsahu binafsi. Karena mana daripada demokrasi itu masyarakat, rakyat menghukumi dirinya sendiri. Aila kitab wala sunnah, yakni tidak lagi berhukum kepada kitab dan sunnah Al-Quran dan hadis. Ya, nah ini kita perhatikan kenapa beliau menyebut ini kekafiran. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan hukum itu hanya milik Allah. Yang menetapkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Halal haram, siapa yang menetapkan? Allah Azza wa Jalla, Rasulnya. Ini dalam agama Islam, kita sebagai muslimin. Yang menetapkan halal dan haram adalah Islam. Tapi dalam demokrasi yang menetapkan boleh dan tidak boleh itu siapa? Rakyat sendiri. Kalau misalnya qadar Allah, ya, alhamdulillah Indonesia muslimin mayoritas. Kalau misalnya ada suatu daerah, tempat, ternyata mayoritasnya orang-orang jahat. Orang-orang jahat. Mayoritasnya misalnya ya, para peminum khamr. Maka akan dibahas itu misalnya apa hukumnya khamr. Boleh apa enggak di negeri ini? Suatu negeri. Ya, karena mayoritasnya peminum khamr, ya hukumnya apa jadinya khamr? Tentu halal menurut mereka. Karena yang menghukumi mereka sendiri. Nah, jadi sesuatu yang halal, halal karena demokrasi ini bisa menjadi haram. Tergantung mereka. Bisa juga sebaliknya, yang haram bisa menjadi halal. Sehingga yang menentukan halal dan haram bukan Allah, bukan Rasulnya, tapi masyarakat itu sendiri. Ya. Nah ini tentu secara agama jelas tidak benarnya, secara akal sehat pun tidak benar
yang seperti ini. Ya, tidak benar. Jadi Islam sesuai dengan akal sehat. Dan masyarakat berakal akan sangat menerima hukum ini. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan tentang sisi kesalahan demokrasi ini. Fasautu syuyu'i wal ba'si wal nasiri wal ilmani fasautu al-alimil fadil wahidun. Jadi dalam sistem demokrasi ini, suara seorang komunis, suara seorang ba'si, ba'si itu partainya siapa? Saddam Hussein itu. Nasionalisme Arab yang melebihi. Jadi nasionalisme itu sudah dianggap kayak agama. Ya. Agama. Seperti seorang meyakini suatu agama, tapi mereka itu nasionalisme Arabnya itu sebagai agamanya. Wanasiri ilmani, ya, sekuler, suara orang-orang itu dan suara al-alimul fadil, seorang yang berilmu yang utama, wahid, jadi satu, sama disamakan dalam hal ini. Jelas enggak benar. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, sementara Allah azza wa jalla berfirman, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Az-Zumar ayat 9. Tidak sama, semua orang menjawab seperti itu. Dan juga dalam ayat yang lain, kalau kita baca, ya, misalnya firman Allah, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, malakum kaifa tahkumun. Apakah kita mau menjadikan muslimin sama dengan orang-orang mujrimin, orang-orang jahat? Bagaimana hukum kalian ini? Ya, subhanallah, ini ayat turun kapan ini? Ya, sekarang 1400 berapa? Ya, 431. Turun sejak dulu, tapi seolah-olah langsung ngomong kepada orang Amerika atau yang lain yang menciptakan sistem demokrasi ini, enggak tahu orang mana. Ya. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun, ya kan? Kalau itu di ayat ini ditujukan kepada mereka, ya, orang-orang barat yang menjadikan sistem demokrasi ini sebagai segala-galanya buat mereka. Seolah-olah ayat ini langsung bicara dengan orang-orang itu. Kalian mau jadikan muslimin seperti orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Bagaimana hukum kalian ini? Ya. Jelas sesuatu yang gak bisa diterima oleh akal sehat. Makanya beliau sangat peringatkan umat dari itu. Apalagi kalau seorang alim, seorang berilmu, masuk dalam kancah politik. Sudah, ya, kita sudah bisa melihat dan merasakan, sudah larut, hilang, ya, hilang, larut bersama mereka, agamanya melemah, ya, kekokohannya dalam sunnah luntur, sudah segala-galanya melemah, larut dalam aktivitas mereka. Umat pun bisa menilai secara umum, apalagi dalam ini, umat secara umum. Orang-orang awam, kalau seorang kiai misalnya, sudah didekati oleh para politikus, gak lama kemudian umat kiai itu ditinggal oleh umat. Ya. Tiba-tiba ini sudah punya mobil, ini sudah punya motor, ini. Gak lama-lama kemudian sudah kiai tersebut ditinggalkan oleh umat. Maka daripada itu memang seorang alim harus betul-betul hati-hati dari praktek-praktek. Seperti kata beliau tadi, menyebutkan waktu pagi, al-usbiyah, mazahah. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang sangat berkesan pada beliau, bahwa beliau sangat memperingatkan umat untuk memberontak penguasanya. Walaupun beliau tidak setuju dengan sistem demokrasi dan praktek-praktek politik, tapi beliau tidak kemudian mengajarkan orang untuk bikin keonaran, bikin kekerasan, tidak. Ya.
Bahkan beliau sangat peringatkan umat dari apa? Dari hal-hal seperti itu. Ya. Di sini akan saya nukilkan beberapa nukilan beliau, dan ini sangat penting, apalagi di masa-masa sekarang. Beliau rahimahullah ta'ala sangat keras di dalam peringatan umat dari praktek-praktek pemberontakan, terorisme, ataupun ya bom bunuh diri. Ini sangat beliau benci seperti itu. Jadi ini yang perlu diketahui. Ya, jadi walaupun beliau tidak setuju dengan sistem demokrasi, sekali lagi penting ya. Jangan dianggap beliau tidak setuju dengan sistem demokrasi, identik dengan pemberontakan, identik dengan mencaci maki penguasa, identik dengan apa namanya praktek teror. Tidak, sama sekali beliau sangat membenci. Beliau sangat memperingatkan umat dari hal-hal seperti itu. Contoh, ketika beliau ditanya tentang memberontak kepada penguasa. Pertanyaannya, alil khuruju dzal hukam masmud. Apakah memberontak penguasa itu diperbolehkan? Apa jawaban beliau? Dia mengatakan, al khuruju dzal hukam baliyatun minal balaya. Memberontak penguasa itu adalah salah satu bencana dari berbagai macam bencana yang sudah ada. Allati btuliya bihal muslimun, yang ternyata kaum muslimin teruji dengan bencana itu pada masa-masa ini. Min zamanin qadim, sejak dahulu. Muslimin selalu tertimpa musibah. Apa bentuk musibahnya? Adanya pemberontakan-pemberontakan itu. Ini bala, kata beliau baliyah. Ini merupakan bencana. Wa ahlus sunnah bihamdillah, la yarawna al-khuruj alal hakimil muslim. Dan ahlus sunnah, alhamdulillah, memandang tidak bolehnya memberontak penguasa muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum wa amrukum jami' ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa 'asaakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Siapa yang datang kepada kalian, yakni ingin menyerang kalian, wa amrukum jami', sementara urusan kalian sudah sepakat kepada seorang pimpinan, masyarakat sudah memiliki seorang pimpinan, ada datang sekelompok ingin memberontak, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa 'asaakum, orang yang datang tadi ingin mematahkan tongkat kalian, yakni maksudnya di sini ini kata kiasan dalam bahasa Arab, yakni ingin mematahkan apa ketaatan kepada pimpinan tadi, ingin memberontak. Au yufarriqu jama'atakum, atau ingin memecah belah kesatuan kalian. Baqtuluh, bunuhlah dia. Siapa? Orang yang tadi yang ingin memberontak tadi, bunuh dia, para pemberontak itu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, dan kemudian beliau sebutkan banyak ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau katakan berikutnya, wal khuruju 'alal hakim yu'tabaru fitnah fa bisababi tusfaqud dima' wa yad'ufu almuslimun. Memberontak kepada penguasa itu tergolong suatu fitnah. Tergolong suatu fitnah, bencana yang dengan sebabnya tertumpah darah kaum muslimin dan semakin melemah kaum muslimin dengan sebab itu. Pertanyaan begitu jelas, ya. Dan sangat penting ini kita ketahui, apalagi sempat kemarin-kemarin kita dengar apa tentang istilah salat mobil, ya. Istilah tertangkapnya apa? Saya mungkin suruh.
dia ya, dan ditemukan suratnya dia kepada keluarganya. Kemudian ada kata-kata salafi mukbil, yang padahal kalau dicermati dari suratnya Zainuddin itu, bahwa menunjukkan Syekh Mukbil bertolak belakang dengan praktek-praktek itu. Ya, karena ini nampak dari surat tersebut yang diberitakan. Tapi ada saja orang yang mengail di air keruh, ya. Sehingga mengait-ngaitkan praktek-praktek teror ini dengan Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, ini pihak-pihak tertentu yang sebetulnya Syekh Mukbil rahimahullah sangat bertentangan dengan mereka. Dan nanti saya akan bacakan sebagian. Tapi ada orang yang justru ingin mengait-ngaitkan. Ini pihak lain ini. Sehingga yang tidak adil dalam menilai siapa itu teroris. Ya, dan siapa yang mengajarkan terorisme. Ingin dikait-kaitkan, dipaksakan untuk dikaitkan. Dipaksakan untuk dikaitkan dengan salafi praktek terorisme. Padahal sama sekali tidak. Nah, ini Syekh Mukbil rahimahullah sangat menentang praktek-praktek seperti ini. Di antaranya juga, ya, misal tokoh yang ditokoh-tokohkan orang-orang Khawarij, para teroris itu siapa? Usama bin Laden. Lihat bagaimana sikap Syekh Mukbil dengan terhadap Usama bin Laden ini. Syekh Mukbil rahimahullah mengatakan, "Abra'u ila Allah min ibn Laden wa huwa syu'mun wa bala'un 'ala al-ummah wa a'maluhu syarr." Kata beliau, "Aku berlepas diri kepada Allah Azza wa Jal dari bin Laden, Usama bin Laden. Sesungguhnya dia adalah syu'mun wa bala, dia itu bencana, dia itu apa? Malapetaka. Bala'un 'alal ummah, malapetaka dan bencana buat umat. Wa a'maluhu syarrun, perbuatan-perbuatannya sangat jelek." Nah, ini ucapan beliau kepada Usama bin Laden. Apa mau dikait-kaitkan lagi? Ucapan beliau ini dinukil dalam Jaridatul Ra'i, Quran Ar-Ra'i Al-Am di Kuwait ketika itu. Ya, pada tahun 1998. Di tahun itu orang Indonesia belum kenal namanya Bin Laden, ya enggak? Antum sudah dengar tahun ini? Tahun itu 98 nama Bin Laden. Ya. Kita belum dengar, yang di Indonesia ini pada belum dengar siapa itu Usama bin Laden. Syekh Mukbil sudah berlepas diri. Bagaimana sekarang mau dikait-kaitkan Syekh Mukbil itu? Praktek-prakteknya Usama bin Laden. Ya. Ucapan beliau tentang apa? Tentang praktek pembunuh diri. Beliau sangat benci dengan yang seperti itu. Beliau mengucapkan, "Man waza'a mutafajjiratin wa fajjara biha nafsahu fa yu'tabaru qatilan li nafsihi wa hadha laysa min asy-syaja'ah bal asy-syaja'atu an yahmila rasyashan aw bazuka wa yuqabila al-'adu." Artinya, barang siapa yang meletakkan bahan-bahan peledak bom dan meledakkan dirinya dengan itu, bayu'tabaru qatilan li nafsihi, ini termasuk bunuh diri. Termasuk bunuh diri. Jangan dikatakan syahid, ini bunuh diri. Wa hadza laysa min asy-syaja'ah, dan ini bukan sikap keberanian, kata beliau. Ini bukan gentle, bukan sikap keberanian. Bal asy-syaja'atu an yahmila rasyatan, rasyatan. Kalau keberanian itu adalah seorang membawa rasyash. Rasyash itu pen, apa ya? Ya. F apa? 16 atau apa lagi? Saya tidak tahu. Yaitu membawa itu atau bawa bazuka, bazuka. Wa yuqabil al-adu, dan langsung menghadapi musuh. Ini baru sejarah seperti itu. Itu pun ya, tidak orang sedang tidur ditembak. Bukan.
menghadapi perang. Jadi perang istilahnya bahasa Jawanya itu Arab. Ya, berhadapan. Jadi kata beliau, yang seperti itu sangat ya, sangat ditentang. Bunuh diri yang seperti itu. Nah, ini dinukil di sahab ya, itu sahab Serbia. Ucapan beliau ini. Jadi beliau rahimahullah ta'ala ini baru sedikit dari nukilan dari beliau yang menunjukkan beliau sangat menentang praktek-praktek teroris. Teroris ya. Praktek-praktek teror. Menentang itu semua. Dan beliau rahimahullah ta'ala sehingga sangat dibenci oleh orang-orang itu. Sehingga beberapa kali seperti yang tadi kita sebutkan, beliau berusaha mau dibunuh oleh mereka. Ahibati billah rahimahullah. Jadi nukilan yang tadi kita sebutkan cukup jelas sikap beliau. Sehingga perlu kita ketahui dan perlu semua pihak mengetahui ya, siapa sebenarnya Syekh Muqbilah rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Kemudian kita berpindah kepada hal yang lain. Karena waktu sudah semakin mendekati zuhur. Di antara hal yang sangat berkesan pula pada beliau rahimahullah ta'ala adalah penanaman sikap at-tamayyuz atau tamyiz pada murid-muridnya. Apa itu tamayyuz? Tamyiz atau tamayyuz itu yakni pembedaan ya. Artinya kejelasan. Kejelasan siapa kita dan siapa mereka. Jelas Ahlus Sunnah itu siapa. Dan yang bukan Ahlus Sunnah siapa. Harus jelas. Nah ini sangat beliau tanamkan. Jangan tersamar-samarkan. Jangan tersamar-samarkan. Kembali kepada tadi, sikap tamayyuz dan tamyiz. Dan ini adalah salah satu hal yang dahulu juga disebut oleh para ulama. Kalau kita lihat buku-buku akidah, di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah menjauh dari ahli bidah. Ini prinsip yang kokoh dan yang tidak bisa di langgar prinsip Ahlus Sunnah. Maka beliau tanamkan. Jadi harus jelas siapa Ahlus Sunnah, siapa bukan. Jangan setengah-setengah. Ya, ini kayaknya Ahlus Sunnah, tapi kayak bukan. Jelas siapa Ahlus Sunnah, siapa bukan. Kenapa seperti itu? Kata beliau, karena Nabi Muhammad SAW, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Nabi Muhammad itu memisah di antara orang-orang. Beliau katakan di antara ucapan beliau yang disebutkan dalam kitab Ghoratul Asyriqah juz yang pertama halaman 243. Langsung saya terjemahkan. Apabila terjadi perpecahan di antara Ahlus Sunnah dengan Sunnah Ahlus Sunnah dan perbedaan di zaman ini, jangan dianggap aneh. Dan jangan dianggap bahwa dakwah Ahlus Sunnah itu dakwah fitnah, memecah belah. Tidak. Wa antum qara'tum qawla Rasulillah, kalian telah baca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun farraqa bainan nas, dan Muhammad itu memisah di antara orang-orang. Jadi Muhammad memisah di antara orang-orang. Bala budda min at-tamyiz, maka harus ada pembeda. Perbedaan antara Sunnah dengan yang bukan. Hatta yu'rafa man huwa mutamassik bis sunnah, sampai diketahui siapakah yang berpegang teguh dengan sunnah. Wa man huwa mudzabdzab, dan siapa orang yang mudzabdzab. Setengah-setengah tadi, bimbang ini Ahlus Sunnah atau bukan. Ahlus Sunnah yang jelas, Ahlus Sunnah. Wa man huwa mu'adin lis sunnah, dan juga harus jelas siapa yang memusuhi sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ini hal yang penting ya. Dan ini sangat ditekankan dalam banyak kesempatan oleh beliau rahimahullahu taala. Apa yang kita nukilkan semoga ini cukup buat kita ya. Yang kita nukilkan semoga menjadi pelajaran penting buat kita. Karena dikhawatirkan ketika hal ini tidak jelas, maka tidak ada bedanya dengan dakwah-dakwah hizbiyah. Dakwah-dakwah hizbiyah seperti itu. Tidak membedakan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Kemudian yang terakhir di sini, di antara hal yang sangat berkesan pada beliau, beliau juga menganjurkan untuk ukhuwah dan menjauhkan sebab-sebab perpecahan. Di antara nasihat beliau, nasihati li ahli sunnah, nasihatku bagi ahli sunnah, an yataba'adu an asbabil furqah. Allahumma. Dan Nabi SAW mengajarkan kalau melihat angin seperti ini, berdoa. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, wa khairi ma fiha, wa khairi ma umrat bih, wa na'udhu bika min syarri hadhihi rih, wa syarri ma fiha, wa syarri ma umrat bih. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin. Ya, dan kebaikan apa yang dibawanya. Dan kebaikan apa yang diperintahkan dia dengannya. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan angin ini. Dan kejahatan apa yang dibawanya. Dan kejahatan apa yang dia diperintahkan. Nah, itu anjuran Nabi SAW. Nyambung jadi, di antara nasihat Syekh Muqbil rahimahullah, nasihati li ahli sunnah. Nasihatku kepada ahlu sunnah, an yataba'adu an asbabil furqah, untuk menjauhi sebab-sebab perpecahan dan ikhtilaf. Fa'aqidatu ahli sunnati wahidah, akidah ahlu sunnah itu satu. Wattijahuhum wahid, dan arah mereka juga satu. Ajaran mereka satu. Ini hal yang penting ya. Kita tutup ini, atau kita jadikan ini sebagai penutup kajian kita pada kesempatan ini. Jadi kita harus memperhatikan nasihat beliau yang terakhir ini, dan demikian pula ini nasihat para ulama yang lain. Ketika ada sesuatu yang memicu perselisihan, jangan dilakukan. Hal yang memicu kontroversial, jangan dimunculkan di tengah-tengah umat. Karena apa? Karena ini menyebabkan perpecahan di antara ikhwah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Sementara ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi saya sendiri terutama, kemudian bagi yang lain juga. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian banyak ada beberapa pertanyaan di sini, namun kelihatannya tidak memungkinkan. Barangkali satu pertanyaan yang mungkin saya jawab, yang mungkin tidak berkaitan dengan materi, yaitu adanya SMS yang tersebar menawarkan nasihat-nasihat dari pondok Temanggung Darul Athar, dari pondoknya Ustaz Omar katanya. Karena kan sebagian mendapatkan, saya pun mendapat itu. Tapi saya sendiri nggak tahu ini SMS dari siapa. Itu SMS yang bukan dari kami sama sekali. Saya juga nggak tahu, melacak pun tidak bisa. Karena kan ada yang bisa melacak siapa yang mengatasnamakan dari pondok. Nggak tahu. Jadi bukan SMS dari pondok kami. Ya. Kalau itu kejelekan, maka jelas kami berubah sendiri. Kalau itu kebaikan, kita pun gak ingin dipuji dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang, bukan dilakukan oleh kami. Ya. Yang saya dengar itu nasihat-nasihat dari salah satu ikhwan di sana, di Jawa Timur, di Pasuruan, atau di mana? Mana itu? Mas Udin, mana itu? Panggil, ya. Dengan nama Azbikro atau apa, saya gak tahu. Tapi gak tahu ada yang mengatasnamakan ke pondok kami. Ya, kita katakan tadi itu bukan dari pondok kami. Kalau ada hal yang tidak baik, maka kami berlepas diri. Kalau ada hal yang baik, alhamdulillah itu baik, tapi kita pun gak mau ya, dipuji-puji dengan sesuatu, atau pondok kita dipuji-puji dengan sesuatu yang itu bukan kerjaan kita. Gak boleh ya kan? Ya tidak boleh. Seorang berbangga dengan pujian seseorang yang tidak dia lakukan. Ala kulli hal, sekali lagi itu penegasan bukan dari pesantren kami. Ada pertanyaan yang lain tentang hukum, tentang ini dan itu, ditanyakan kepada saudara sekali mungkin lebih pantas. Allah taala al-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.